Halo sahabat TVV, di video ini saya mau berbagi tips sedikit tentang bagaimana caranya melakukan blok spin gantung. Tadi contohnya udah sama Skide, coba Bapak juga praktekin ya. Wush. Ambil nih, sorry nih. Wah. Lagi nih, sini nih. Ya, wes. Contoh kesalahannya kayak barusan nih teman-teman ya. Jadi kalau spin gantung itu kan putarannya tinggi banget. Untuk melakukan bloknya sendiri biar hasilnya tidak muncrat, oke, kita bahas step-stepnya. Ah, terlalu bawah. Woi, hampir. Wah, hampir. Ah, kelamaan datangnya. Wah, kelamaan datangnya. Kalau mau ngeblok spin gantung, kalau Mas Gede gimana coba? Gini. Dari atas bola ke depan gitu? Iya. Putarannya kan tinggi banget. Iya. Bednya miring apa lurus? Miring nutup. Miring nutup, terus iya. Begini aja? Iya. Coba. Aduh, lupa. Telat nutupnya gua. Teman-teman, barusan Mas Gede melakukan blok, ternyata bolanya masih out ya. Jadi step yang pertama sini Mas Gede. Step yang pertama itu, kalau bola itu datang, spin gantung itu yang susah itu kalau misalkan bolanya jatuh di garis terang seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bolanya jatuh di garis terang, kayak kanan kita masuk seperti ini, masuk dulu, kemudian bolanya ambil bolanya itu di atas bola seperti ini. Dan ini nggak perlu kita tekan seperti ini, kita elus saja begini. Satu gerakan pelan gini aja, itu kalau bolanya di garis terang. Nah kalau misalkan bolanya di belakang, lebih gampang lagi, bed kita tinggal tarik ke atas seperti ini, kita antar ke depan seperti ini aja, tuh. Contohnya langsung ya. Ini kalau di garis terang, maju mas, yang maju ke kanan apa kiri? Kanan. Kenapa nggak kiri? Nggak bisa lah, nggak susah. Oh susah ya, berarti ke kanan ya. Okay. Ke kanan, yang benar kaki kanan teman-teman yang masuk ya. Itu kalau bolanya di depan, kalau bolanya di belakang, bilang cukup tutup aja. Nah, apa? Tapi kita nunduk kuda-kudanya tetap antar ke depan aja. Kan. Masih kan? Mas kedonya begini, ngangkat begini. Ngapain ngangkat begini? Tinggal kan masuk dulu, cek. Badannya tetap nunduk dong. Tuh. Ini Mas nih. Depan aja, nih. Antar aja, jangan dilepas begini mas, antar aja nih, antar, jangan disentak begini. Halus. Kan kalau spin kan bolanya jatuh dia lari langsung, jadi langsung ambil atas bolanya aja, tinggal diantar gini dipoles, aja. Dipoles. Ya. Ah kan. Tuh, lagi, digantung lagi tinggi lagi bolanya mas. Tuh. Lagi. Tuh. Lagi. Sekali lagi terakhir nih. Tuh. Ya kan? Tuh. Ah, ya. Jadi kalau bolanya panjang enak bednya ke atas gini langsung cet. Kalau bolanya pendek maju dikit tutupin bolanya cek. Tuh, begini aja. Ini nggak boleh ditekan begini, nggak usah. Ini bulat mantul. Pas mau naik, nih titik bangkit, ambil antar. Jadi jangan ditekan begini. Kabur kalau ditekan. Lari, kan goyang tangannya pasti. Jadi tutup, tempel, antar, tempel, antar. Antar, tuh kan? Lagi. Anter. Anter, gini aja. Lagi. Nah, kakinya nggak usah naik-naik begini, Mas. Nggak usah naik-naik, kalau di depan ya masuk kaki kiri, sorry. Kalau bolanya di depan, kaki kanan masuk, bednya langsung di atas gini aja, anter. Jangan berdiri-berdiri begini. Aduh.
udah bener itu. Kenapa coba? Lambat. Bukan, sampean ngangkat-ngangkat begini, orang bola belum datang. Masa bola naik sampean ikut naik begini? Coba. Kan bola sebelum datang nih ketahuan jatuhnya di sini apa di sini. Sampean ngepasin kalau bola depan kayak kanan masuk, langsung atas bolanya gini aja, cek antar. Kalau bolanya di belakang jauh ya udah bednya tinggal ke atas begini dipayungin bolanya, cek. Jangan ngikut ke atas begini. Sampean gimana sih Mas ngebloknya tadi? Masa bola datang ikut begini Mas Kedo itu? Yang bikin out kan begini. Bola naik sampean ikut naik begini. Jangan, bola naik datang taruh atas bola, cek. Coba. Cek. Nah, gitu aja Mas. Jempolnya buat neken, cek gitu. Ya. Ya, itu kalau bola di depan, kalau bola di belakang ini. Langsung ya. Ya. Kaki kiri di depan, jangan di kiri. Nah, kaki kiri depan. Nah. 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 Ah. Susah kan? Jadi bola datang, ambil atas bola begini Mas, cek. Oh, tadi gue di tengah cek. Bola. Atas bola enggak apa-apa lanjut, Om. Ini, Mas. Enggak ya. Apa-apa, santai. Apa ya? Oke, oke. Sedo dulu misalkan jalan. Teng. Naik nih bola begini. Ini udah di kantor. Dilus aja begini. Ya. Oke. Nah. Nah, tuh kan. Kalau dikencengin malah mental bolanya kan putarannya banyak. Iya. Jadi gini aja datang tempel anter. Datang mantul tempel anter. Siap. Nah, ambil atas bolanya, enggak usah ditungguin. Bola datang, mantul, tempel, anter. Ada, Mas. Ya. Ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu tadi diperagakan langsung sama Mas Kedo. Natural tadi enggak ada settingan ya. Jadi Mas Kedo tadi ada kelemahan pada saat melakukan blok spin gantung. Putarannya banyak banget. Jadi kalau salah-salah yang namanya spin gantung itu karena putarannya banyak, hasilnya kayak tadi bulannya mental-mental enggak karuan. Jadi untuk melakukan teknik blok spin gantung ini ada tekniknya. Yang pertama, misalkan bulannya di depan itu kita mendekati bulannya dulu dan pastikan bed teman-teman itu selalu di atas bulannya ya. Bola datang, mantul, tempel, anter. Dan pada saat nganter itu enggak perlu ada tekanan baik forehand ataupun kiri. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Next video saya akan bahas tentang tutorial yang lebih unik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan salam pingpong.